Pesulap merah, penyanyi ungu, hijau, klorofil. Kembali lagi di Suci X Tawa satu dekade. Let's clap. Lumayan kan? Iya lumayan, emang gak apa-apa. Gue lumayan kan? Gak apa-apa. Namanya juga. Hijau. Bang Gilang, maaf bang. Gimana nih Bang Gilang? Lu sebagai host melihat ada host yang opening seperti itu bagaimana bang? Kayaknya gue mau pakai itu, boleh ya po? Pakai bang. Biar cara dangdut ya. Bingung penontonnya. Apaan itu Gilang? Saya terjebak bang Gilang terus terang. Karena show satu opening aneh-aneh jadi kepikiran ya grand final ini. Pakai bagus bang. Iis Dahlia, Inul dah mandi gitu. Kembali lagi di DA gitu bang. Ya Allah. Aduh, kocak ya cara ini ya. Kocak banget, sama seperti komik. Dia ini disebut sebagai Teletubbies merah. Iya, kan lebih lengkapnya ini adalah komika kutil Teletubbies merah. Langsung saja kita sambut Yono Bakri. Pesulap merah alias Marcel Radiva. Halah, Marcel nih nama aslinya nih teman-teman nih, lihat ini. Hari Setianto. Halah toh ganjel toh. Sosokan Marcel Anto namamu tuh. Nama Anto, lihat dandannya, ya ampun. Kayak tanggal merah, gak masuk. Aku aja punya rambut 2 minggu kayak gini, kupikir keren, malu aku. Dibilangin orang jelek, nyala aku. Apalagi dia branding kayak gini, ya Allah. Kuperhatiin ya mukanya Bang Anto. Kaku banget bro. Kayaknya karena make up-nya ketebelan dah. Makanya kalau make up pakai bedak, jangan pakai semen putih. Oh, pantesan muka tembok. Nggak ada malunya. Dia ini teman-teman, saking make up-nya tebel, bibirnya tuh nggak bisa kebuka lebar. Kalau kebuka lebar, pipinya retak. Makanya suruh siul nggak mau kan dia kan? Coba perhatiin di videonya dia kalau ngomong, ya Allah bibirnya tipis banget. Aku nonton di videonya openingnya gini. Iya. Kali ini gue akan membuka rahasia yang katanya ilmu hitam dan ilmu putih. Karena ini ilmu merah. Wuss. Ngomong kayak bebek. Wuss. Nih kalau memang beneran bisa kebuka lebar ikutin aku nih. Nih. Ho tenan. Ini tenan. Gak bisa kan. Kamu pakai tagline musuhmu. Dan aku nggak tahu nih mau bahas Marcel apa. Masalahnya Marcelnya udah kaya banget teman-teman. Marcel Widianto di level di mana dia siul asistennya datang. Wow, beda banget sama Rigen ya. Rigen siul dipakai kerja. Marcel siul bikin orang kerja. Oke. Makanya nggak mau bahas Marcel apa yang mau dibahas. Video itu. Ya ampun semua cowok nonton video itu sel. Tapi gak semua cowok norak kayak dia nih. Nah, ini aja yang kita bahas. Dia ini teman-teman pakai rambut merah-merah kayak gitu. Katanya karena dia terinfluence sama wibu. Anime-anime. Kalau keperhatian gak ada wibu-wibunya. Malah kayak minta The Virgin ya kan. Coba lihat nah tuh. Tuhan. Terima kasih saya Yono Bakri. Silakan Bang Raditya Dika. Iya. Kok harus dua-duanya tampil bersamaan sih? Makanya Bang, asli dah. Kenapa sih? Kenapa rundown-nya gini banget? Terlalu warna-warni. Iya Yono ya. Gua seneng sih dengan persona musang luntur lo ini. Musang luntur.
Musang luntur. Gara-gara jatuh dari kabel ya. Jadinya luntur ya Bang Radit. Yono kencingnya bau pandan. Iya. Ini aja sih paling notes gue. Ketika lo nampilin foto kan. Maksudnya mau bandingin Marcel sama Mita the Virgin kan. Tapi yang lo ganti itu mukanya Mitanya. Seharusnya tuh yang diganti yang sebelahnya gitu. Jadi kita masih ngelihat ngebandingin ya. Soalnya pas muncul kita jadi bandingin sama sebelahnya. Karena dipikir itu Mita gitu. Itu aja sih. Sisanya oke. Terima kasih Bang Radit Erika. Selanjutnya silakan Bang Gilang Dirga. Ya, terima kasih. Selamat malam Yono. Tadi pas lo dari belakang kan masih agak gelap tuh. Gue pikir, wah ini kayak pentol korek merah nih gitu kan. Kelihatan karena kepala lo merah banget gitu. Nah terus pas lo ke depan gue ngeliat, wah ini impersonate Ani yang habis tabrakan nih. Gue bilang gitu. Tapi gue bisa merasakan penulisan lo sebenarnya oke. Yon, tapi entah kenapa gue ngerasa, karena gue ngeliatin lu juga sebelum-sebelum ini gitu kan. Gue rasa mungkin malam ini bukan performa terbaik lu, tapi gue masih yakin sebetulnya lu bisa lebih baik dari hari ini. Ini sebenarnya kalau Marcel agak gak percaya sama setan, kayaknya bisa pakein Mas Yono ini jubah merah biar kayak kuntilanak tol Cipali gitu. Lihat. Terlalu detail ya, terlalu detail sampai Cipali-Cipali. Kalau Yono lebih ke kuyang kayaknya. Jenglot sih. Iya. Lah, sekalinya ngomong nih orang ya. Ngomong ngatain orang lu. Sekalinya ngomong aja lu. Tadi diem aja lu. Kalau kata ngomong ngatain temen gua. Bilang jenglot, temen gua dibilang jenglot. Ya udah gitu aja overall. Lucu banget. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya silakan Bang Komeng untuk memberikan komentar. Apaan kalau kita nanggepin orang enggak benar, kitanya kebawa benar. Apaan yang mau ditanggepin nih berdua begini modelnya. Lu sedih amat Nyon, belum bayar listrik. Terima kasih Bang Komeng. Gak kedengeran suaranya gak pake mic. Beri tepuk tangan untuk Gerald dan juga Yono.